Baik, kita mulakan. Surah Al-Maidah mulai daripada ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna, dan telah kami iringkan. Dan telah kami iringkan. Ala atas asarihim, jejak-jejak mereka. Bi'isa, dengan Isa. Ibna Maryam, anak Maryam. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima, bagi apa yang baina yadaihi, di hadapannya. Minat Taurah, daripada Taurat. Wa atainahu, dan telah kami berikan akannya. Dan telah kami berikan akannya. Al-Injila, akan Injil. Fihi, di dalamnya. Hudan, ada petunjuk. Wan Nur, dan cahaya. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima, bagi apa yang baina yadai, di hadapannya. Minat Taurah, daripada Taurat. Wahudan, dan petunjuk. Wa mau'izatan, dan pengajaran. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Biasa mas mula. Wa qaffayna ala atharim bi'Isa bin Maryam. Dan telah kami iringkan atas jejak-jejak mereka dengan Isa anak Maryam. Musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan bagi apa yang dihadapannya, minat Taurah, daripada Taurat. Maknanya, sebelum datangnya Isa, Nabi Isa AS, ya, orang atau Bani Israel ini, mereka berpandukan kepada kitab Taurat. Kemudian Allah telah turunkan, ya, Nabi Isa AS. Kedatangannya membenarkan kitab Taurat, atau memberi penjelasan, ya, lebih, ya, apa yang ada dalam kitab Taurat, dan memansuhkan hukum-hukum yang, ya, sebelum itu ada dalam kitab Taurat. Yang bagaimana yang, ya, diharamkan dalam kitab Taurat, ya, dan dihalalkan dalam kitab Injil. Jadi, ya, ada beberapa hukum dalam kitab Taurat yang mana, ya, mereka tidak boleh makan binatang yang berkuku, ya, lemak binatang. Ya, itu, ya, perkara-perkara yang diharamkan dalam kitab Taurat sebagai hukum buat mereka. Tetapi, ya, datangnya Injil telah memansuhkan hukum itu. Wa atainahul injila fi nura wa fi hudan wa nura. Dan telah kami berikan akannya kepada Isa, yaitu Injil. Fihi, di dalamnya ada petunjuk. Wa nur, dan cahaya. Petunjuk menerang daripada kesesatan, dan cahaya menerangkan hukum-hukum itu.
musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan. Yang membenarkan bagi apa yang di hadapannya minat Taurat daripada Taurat. Maksudnya kedatangan Injil itu membenarkan, menjelaskan kitab Taurat. Wa hudan, dan juga jadi petunjuk, wa mau'izatan, dan pengajaran lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi kepada Bani Israel yang mana mereka beriman dengan Injil, artinya dia terbebas daripada hukum-hukum yang memberatkan mereka dalam kitab Taurat. Sebab ada hukum-hukum yang ya Allah jadikan sebagai ya azab buatnya. Itu yang dikatakan tadi, seperti makan, tidak boleh makan ya binatang yang berkuku. Yang berkuku ni maksudnya ya yang kuku cantum, ya seperti unta. Ya unta tu berkuku cantum, ya kuda berkuku cantum. Jadi yang berkuku cantum ini ya haram buat mereka. Begitu juga lemak-lemak binatang, ya tidak boleh mereka makan. Jadi kedatangan Injil ini memansuhkan hukum-hukum itu, jadi ringan dah buat mereka. Tapi mereka yang degil masih juga tidak menerima Injil, mereka berpegang juga kepada Taurat, maka terbebanlah hukum itu. Ya, sehingga memberatkan mereka. Ya, tidak boleh makan daging unta, susu unta, lemak-lemak binatang, ya. Nah, jadi memberatkan kepada mereka. Tapi mereka ya tidak mau ya menerima kitab Taurat. Jadi akibatnya mereka terbeban dengan hukum itu, ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-47, wal yahkum, dan daklah ia hukum. Perkataan yahkum ni asalnya yahkumu, ya. Kenapa dia mati? Fi'il mudhari' kalau mati mesti ada sebab. Salah satu sebabnya ialah huruf jazam. Jadi lam itu termasuk huruf jazam, lam tu, ya. Lam tanda mati, wal, atau mati. Lam ini namanya lam amar. Ya, lam amar, hendaklah. Kan perintah tu, hendaklah. Nah, jadi bila datang ya lam amar ini, yahkum itu berbaris sukun, yahkum. Asalnya yahkumu, ya. Sebab itu kena maknakan lam tu lam hendaklah. Nah, itu dikatakan lam amar. Dan hendaklah ia hukum ahlul Injil, oleh ahli Injil. Bima, dengan apa yang anzalallah, telah menurunkan ia oleh Allah. Telah menurunkan ia oleh Allah. Fihi, di dalamnya. Waman, dan barang siapa. Yahlam, tidak. Yahkum, ia berhukum. Bima, dengan apa yang anzalallahu, telah menurunkan ia oleh Allah. Telah menurunkan ia oleh Allah. Wa ulaika, maka orang-orang itu. Oh, mereka lah. Al-fasikun, orang-orang yang fasik. Baik, saya masuk semula. Wal yahkum ahlul Injil, dan hendaklah ia berhukum oleh ahli Injil. Bima anzalallah, dengan apa yang telah menurunkan oleh Allah di dalamnya, dalam kitab Injil. Mana ahli Injil dalam berhukum dengan kitab Injil. Ahli Taurat berhukum dengan kitab Taurat. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu, dan barang siapa tidak ia berhukum dengan apa yang telah menurunkan ia oleh Allah, fa ulaika humul fasikun, maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang fasik. Ya. Baik. Yang kedua, perkataan yahkum, lam yahkum, wa man lam yahkum, ya.
Yahkum di situ juga sukun sebab ada huruf jazam lam. Ya. Yang atas, ya, lam amar. Ini lam huruf jazam. Yahkum. La wamal la wamal wa wamal lam yahkum. Jadi lam di situ yang di yang menjazamkan fi'il mudhari. Ya. Jadi barang siapa tidak ia berhukum. Jadi bila kita baca ayat yang sebegini, kita lihat ada tiga ayat yang kita temui, ya. Iaitu cuba perhatikan, ya. Pertama pada ayat 44, ujung-ujung, ya, ujung ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat 44 yang lalu, ya. Kemudian ayat 45 yang ujung juga, last-last. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ya. Ayat 45. Ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Nah. Satu, yang pertama kafir. Yang kedua zalim. Yang ketiga fasik. Ya. Terkadang di antara, ya, orang-orang kita ni, ya, mentafsirkan ayat ini, oh, ini hanya untuk ahli Taurat, ahli Injil, ya, bukan untuk kita. Nah, ini yang salah, ya. Nah, penafsiran macam ni yang salah. Jadi bila dikatakan waman lam yahkum, waman, dan barang siapa, artinya siapa saja. Siapa saja tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Barang siapa tak berhukum dengan Allah, zalim. Yang ketiga, fasik. Ya? Ha, jadi, pentingnya kita ya, memenangkan hukum Allah ini. Ya? Ha, jadi, ya, nak meletakkan hukum Allah ini, ya, satu perjuangan. Kalau seandainya awal-awal dah digunakan hukum Allah ini, taklah terbeban kat kita. Tapi, ya, kita ni mengambil hukum-hukum, ya, dalam Quran ini, terkadang hukum-hukum yang, ya, tidak, apa ni, menyeluruh. Ya, tidak menyeluruh. Apa yang dilaksanakan, ya, dalam hukum syariat kita, tidak menyeluruh sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran, lebih kepada, ya, hal-hal, ya, pernikahan, hal-hal zakat, hal-hal haji, ya, yang rasa tak memberi untung, ya, tidak dilaksanakan dan tidak tercatat dalam perlembagaan, ya. Jadi, ya, memang satu perjuangan. Dan kita lihat negara Aceh, ya, mereka melaksanakan hukum Islam. Ya, mereka memang berkehendak daripada berjuang, ya, puluhan tahun untuk menegakkan hukum Islam. Yang akhirnya setelah tsunami, ya, kerajaan Indonesia telah membenarkan hanya Aceh sahaja dibenarkan melaksanakan hukum Islam. Ya, hanya Aceh sahaja. Itu selepas berlakunya tsunami. Ya. Sebelum itu, dia sentiasa bergolak. Dia sentiasa ramai yang terkorban. Kerana apa? Kerana nak menegakkan hukum Islam ini. Jadi kita kena faham ayat ini. Ya. Kita ni bukan sebagai penggubal hukum. Ya, kena faham, ya. Kita kan bukan pembuat hukum. Ya. Jadi, ya, kita jangan sebagai orang biasa atau kebanyakan, ya, janganlah kita, ya, meremeh-temehkan hukum Allah walaupun kita bukan, ya, pelaksana hukum. Tapi, ya, jangan kita remehkan hukum Allah. Contohnya bahasa yang disebut, okay, dalam kalangan orang kita kadang dia kata, ya, Quran ni dah tertinggal zaman. Hukum Quran ni tak sesuai zaman sekarang. Kita ni masyarakat majmuk, mana boleh hukum Quran ni, ya, nak dilaksanakan. Ya, itu
zaman dulu bolehlah, ya, zaman zaman unta, kata dia, ya, zaman unta bolehlah, ya, sekarang ni tak boleh. Jangan sesekali kita meremehkan, ya, dan cakap demikian. Bila kita cakap demikian ni, kita telah mengkufuri, ya, ayat-ayat Allah, dan kita seolah-olah lebih pandai, lebih alim daripada Allah. Ya. Allah tak tahu ke masyarakat majmuk ke tak majmuk ke? Ya, Allah tak tahu ke? Ya. Jadi kita kena faham, ya, sebagai orang kebanyakan, jaga iman kita, jaga mulut kita. Jangan sampai mulut kita ini punca mulut, ya, kita punya iman tanggal. Jangan, ya, bahaya tu. Lebih baik diam, beriman, itu lebih baik daripada kita berkata yang kufur. Jangan kata kufur, ya. Itu bahas ayat-ayat ini. Dan jangan pula kita mentafsirkan, oh, ini hanya untuk Bani Israel dia, bukan untuk kita. Itu pun salah dalam mentafsirkan macam itu. Sebab Quran ini diturunkan bukan kepada Bani Israel, ya, kepada seluruh manusia, terutamanya umat Islam, ya. Baik, sambung lagi. Wa anzalna, dan telah kami turunkan. Al-kitaba ilaika, kepada engkau. Al-kitaba, akan kitab. Bilhaq, dengan benar. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima, bagi apa yang. Baina yadaihi, di hadapannya. Minal kitab, daripada kitab. Wa muhaiminah, dan yang menjaga. Dan sebagai dan penjaga. Bracket, saksi. Alaihi, atasnya. Wahkum, maka hukumlah oleh engkau. Bainahum, di antara mereka. Bima, dengan apa yang. Anzalallahu, telah menurunkan ia oleh Allah. Wala tattabi, dan jangan engkau mengikut. Ahwa'ahum, akan hawa nafsu mereka. Amma, dari apa yang. Ja'aka, telah datang ia kepada engkau. Minal haq, daripada kebenaran. Likullin, bagi masing-masing. Ja'alna, telah kami jadikan. Minkum, daripada kamu. Syir'atan, peraturan. Wa min haja, dan jalan-jalan. Walau, dan jikalau. Sya'a, telah berkehendak ia. Allahu, oleh Allah. La ja'alakum,
Lam tu makna nescaya, ya, jawab lau. Nescaya telah menjadikan ia akan kamu. Nescaya telah menjadikan ia akan kamu. Ummatan wahidatan. Umat yang satu. Umat yang satu. Walakin dan tetapi. Liyabluwakum. Supaya ia uji akan kamu. Dalam baris bawah ni, li ni dengan makna supaya, ya, bukan bagi. Ya. Kalau bagi, depannya isim. Kalau depannya fi'il, itu maknanya supaya. Lamkai namanya. Nama lam ni lamkai. Ya. Supaya ia uji akan kamu. Fima pada apa yang. Atakum telah ia berikan akan kamu. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah olehmu. Maka berlomba-lombalah olehmu. Al-khairat, kepada beberapa kebaikan. Ilallah, kepada Allah. Marji'ukum, tempat kembali kamu. Jami'ah, semuanya. Fayunabbi'ukum, maka ia khabarkan kepada kamu. Maka ia khabarkan kepada kamu. Bima, dengan apa yang. Kuntum, adalah kamu. Bihi, padanya. Tahtalifun, kamu perselisihkan. Baik, simak semula ayat 48. Wanzalna ilaikal kitaba bilhaq. Dan telah kami turunkan kepada engkau. Kau ni Nabi, ya. Nabi kita. Dan telah kami turunkan kepada engkau, ya Muhammad, akan kitab, iaitu Al-Quran. Bilhaq, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan bagi apa yang di hadapannya daripada kitab. Mana kitab Quran ini, ya, melengkapi kitab Taurat dan Injil, atau lebih memperjelaskan lagi hukum-hukum dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau kitab Injil, ya, menjelaskan kitab Taurat, kedatangan kitab Quran pula menjelaskan kitab Taurat dan Injil sekaligus. Wa muhaiminah, dan, ya, saksi atau penjaga. Maknanya, ya, ia juga, ya, jadi sebagai saksi. Sebagai hakim atau saksi daripada keseluruhan kitab itu. Alaihi, atasnya, atas kitab itu. Fahkum, maka hukumlah oleh engkau bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang telah menurunkan ia oleh Allah. Jadi Nabi, dia dengan tegas menghukum dengan hukum apa yang Allah turunkan. Ya. Sebab Quran itu adalah, ya, undang-undang. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikut akan hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, dari apa yang telah datang ia kepada engkau daripada kebenaran.
Maknanya Nabi ya dilarang tidak berlaku adil. Ya, ataupun dilarang mengikut hawa nafsu setelah datang kebenaran Quran ini. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing, masing-masing umat ya, telah kami jadikan daripada kamu peraturan, syir'atan daripada syariat, peraturan, wa minhaja dan jalan. Ya. Jalan-jalan ya, jalan saja satu ya. Dan jalan ya. Jalan ini mana jalan ya, yang terang dalam agama, jalan yang jelas dalam agama yang mereka boleh berjalan ya padanya. Jadi agama ini satu ya, jalan buat kita lalui. Walau syallahu la ja'alakum ummatan wahidatan, dan jikalau telah berkehendak ia oleh Allah, nescaya telah menjadikan ia umat yang satu. Kalau Allah mahu, Allah tak jadikan manusia ini berfirqah-firqah atau berpuak-puak. Ya, Allah boleh jadikan seperti malaikat kalau Allah mahu. Walakin, dan tetapi, liyabluwakum, supaya ia uji akan kamu fima atakum, dengan pada apa yang telah ia berikan kepada kamu. Sebenarnya, ya, ini adalah ujian daripada Allah. Jalan mana yang kita nak lalui? Jalan Rasul ataupun jalan Iblis. Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah olehmu kepada beberapa kebaikan. Maknanya hal-hal yang berkaitan dengan khairat, kebaikan, kebajikan, ya, maka berlumba-lumbalah ke situ. Ilallahi marji'ukum, ya, kepada Allah tempat kembali kamu jami'an, semuanya akan dibangkitkan kepada Allah. Wa yunabbi'ukum bima kuntum fi tahtalifun, maka ia khabarkan kepada kamu dengan apa yang adalah kamu padanya kamu perselisihkan. Maknanya hari akhirat adalah hari hukuman yang mana ya di situlah tertegaknya keadilan, dan Allah akan perkhabarkan segala apa yang kamu telah perselisihkan dalam agama ini. Baik. Sama lagi wa'an dan bahwa. Hukum, hukumlah oleh engkau. Bainahum di antara mereka. Bima dengan apa yang anzalallahu telah menurunkan ia oleh Allah. Telah menurunkan ia oleh Allah. Wala tattabi, dan jangan engkau mengikut. Ahwa'ahum akan hawa nafsu mereka. Wahzarhum, dan waspadalah oleh engkau dari mereka. Dan waspadalah oleh engkau dari mereka. An bahwa yaftinunaka, mereka gelincirkan akan engkau. Mereka gelincirkan akan engkau. An dari ba'di, sebagian. Ma apa yang anzalallahu telah menurunkan ia oleh Allah. Ilaika, kepada engkau. Fa'in, maka jika. Tawallau, telah berpaling mereka. Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau. An-nama, bahwasanya tidak lain.
Yuridu, ia berkendak. Allahu, oleh Allah. An, bahawa. Yusi bahum, ia timpakan akan mereka. Ia timpakan akan mereka. Biba'di, dengan sebahagian. Zunubihim, dosa-dosa mereka. Wa inna, dan bahawasanya. Kasiron, kebanyakan. Minan nas, daripada manusia. Lafasikun, sungguh orang-orang yang fasik. Ayat 50. Apa hukmah? Maka apakah hukum? Apa tu kita ambil fa dulu ya dalam terjemah. Jadi terjemah maka apakah? Jangan apakah maka. Itu terbalik jadinya. Jadi kita ambil penyambung dulu. Penyambungnya fa tu. Jadi apa hukmah? Maka apakah hukum? Jahiliyah, jahiliyah. Ya beruna, mereka hendakkan. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik? Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik? Minallahi, daripada Allah. Hukuman, hukumannya. Li kaumi, bagi kaum. Yukinun, mereka yakin. Biasanya masuk mulu ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan bahawa hukumlah oleh engkau, engkau ni Nabi lah. Wahai Muhammad, hukumlah oleh engkau di antara mereka dengan apa yang telah menurunkan ia oleh Allah. Maksudnya Allah perintahkan Nabi suruh hukum dengan apa yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwa'ahum, dan yang kau mengikut akan hawa nafsu mereka. Wahzarhum, dan waspadalah oleh engkau dari mereka. An yaftinunaka, bahawa mereka gelincirkan akan engkau. An ba'di, dari sebagian ma anzalallahu ilaika, apa yang telah menurunkan ia oleh Allah kepada engkau. Ya, gelincirkan ini maknanya tidak mau dengan hukum Allah itu. Jadi itu mereka gelincirkan. Ya. Fa'in tawallau, maka jika telah berpaling mereka, fa'alam, maka ketahuilah oleh engkau, annama yuridullah, bahawasanya tidak lain ia berkehendak oleh Allah, an yusibahum, bahawa ia timpakan akan mereka, biba'di zunubihim, dengan sebagian dosa-dosa mereka. Jadi bila hukum Allah tidak dilaksanakan, maka kita akan tertimpalah ya, dengan ya, dosa yang kita tidak melaksanakan hukum itu. Contohnya, ya, mencuri. Ya, dengan tidak berhukum dengan hukum Allah. Mencuri merata-rata. Ya. Begitu juga dengan membunuh. Ya, tidak dijatuhkan hukum sebagaimana hukum Allah. Ya, jadi bunuh tu dia macam ya biasa saja buat mereka, rasa tak berdosa. Macam tu. Jadi hukum Allah ni kita takut Allah. Hukum manusia kita hanya takut pada manusia, ya. Wa inna katsiran minan nasi la fasikun. Dan bahawasanya kebanyakan daripada manusia sungguh orang-orang yang fasik. Fasik ni, letak nota sikit, ya, keluar dari ketaatan. Ya. Itu mana fasik. Ya. Letak nota, ya, keluar dari ketaatan. Apa hukmul jahiliyah, jahiliyati yabagun? Maka apakah hukum jahiliyah? Mereka hendakkan. Hukum jahiliyah ni maknanya hukum buatan yang dibuat oleh manusia. Ya. Itu dikatakan hukum jahiliyah. Ya.
Wah, maka apakah hukum jahiliyah? Mereka hendakkan? Nah, itu soalan. Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah hukumannya? Liqaumi yuqinun, dan bagi kaum mereka yakin. Maknanya bagi orang yang yakin hukum Allah itu hukum yang paling baik. Ya, sebab negara yang melaksanakan hukum Allah ni, negara itu ya kurang ya jenayah daripada hukum daripada negara yang tidak melaksanakan hukum Allah. Ya, sebab ya kita takut Allah bukan takut manusia. Kalau hukum manusia kita takut manusia. Tapi kena ingatlah ya, ada hukum wada'i namanya dalam hukum. Wada'i ini hukum buatan. Hukum buatan ni hukum yang ya tidak ada dalam kitab. Ya, seperti contohnya ya hal-hal undang-undang jalan raya. Ya, itu hukum wada'i namanya dibuat ya. Merah berhenti, hijau jalan, itu adalah hukum wada'i namanya. Maksudnya hukum yang boleh dibuat oleh pihak pemerintah. Ya. Jadi hukum-hukum yang tersebut dalam kitab, itu dikatakan hukum syar'i. Ya. Hukum yang disyariatkan. Baik, itu saja untuk akan datang. Ya. Cuba terjemah-terjemahlah sampai ayat 57. Ya. Untuk akan datang. Cuba buat terjemah-terjemahkan. Yang mana yang boleh nampak, yang boleh tahu maknanya berulang-ulang tu, bolehlah sampai ayat 57. Ya. Okey, kita sambung dengan pelajaran selanjutnya, iaitu pelajaran sharaf. Sampai bilangan berapa kita ya sekarang, buka mic ya. 47 ya. 47, okey. Baik, 47 ini ya bab misal ya, bab misal iaitu daripada wazan tafa'ala ya tafa'al. Tawazana ya tawazanu tawazunan tawazan la tatawazan mutawazinun mutawazanun 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 tuwuzina yutawazanu, sama-sama berat. Daripada perkataan mizan, mizan ni timbangan. Ya, bila wazan kepada tawazana dah jadi sama-sama setimbang, sama-sama berat. Baik, tamrin yang perlu diselesaikan ada 5. Pertama, tawa'ada, berjanji-janjian. Cuba buat madi mudhari masdar. Tawa'ada, sebut. Tawa'ada ya tawa'adu tawa'udan. Ya, tawa'ada ya tawa'adu tawa'udan. Amar nahi. Tawa'ad la tatawa'ad. Ya, tawa'ad la tatawa'ad. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutawa'idun, mutawa'adun, mutawa'adun, mutawa'adun. Ya, mutawa'idun, mutawa'adun, mutawa'adun, mutawa'adun. Madi majul, mudhari majhul. Tu'ida yutawa'adu. Tu'ida. Jadi tu'ida ijaannya ada waw-waw ya. Jadi wa'alif tu jadi waw. Waw masih. Tawa jadi tu. Macam tu. Tu'ida yutawa'adu. Okey. Itu makna berjanji-janjian. Nombor 2 dengan makna waris-mewarisi. Daripada perkataan waris. Tawa rosa. Buat madi mudhari masdar. Tawarasun. Turisa yutawarosu. Okey, itu makna waris mewarisi. Nombor 3 dengan makna berhadapan. Daripada perkataan wajah. Wajah. Tawajah kan wajah di depan kita. Macam tu. Eh? Wajah. Jadi tawajah berhadapan. Okey, madi mudhari masdar. Tawajah. Tawajahu. Amar nahi.
tawajah la tatawajah. Isim fa'il, isim maf'ul. Mutawajihun, mutawajahun, mutawajahun, mutawajahun. Makan zaman. Eh, makan. Makan zaman dada. Madi majhul, mudhari' majhul. Tujiha yutawajahu. Tujiha yutawajahu. Kemudian nombor empat dengan makna tawadu. Eh, tawadu ni merendah diri. Tawadu'a. Cuba membuat madi mudhari' masdar. Tawadu'an. Tawadu'an, kita sebut selalu tawadu. Itu daripada nilai mana merendah diri. Ya. Orang tawadu. Mamar nahi. Tawadu' la tatawadu'. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutawadi'un. Madi majhul, mudhari' majhul. Tuwudi'a yutawadu'un. Okey. Nombor lima dengan makna berturut-turut. Tawatara. Ingatkan, kalau belajar hadis, hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir ni daripada tawatoran lah mutawatir. Ya. Jadi mutawatir ni hadis yang atas lagi sohih. Dia lagi sohih daripada yang sohih. Namanya mutawatir. Jalan mutawatir namanya. Jadi mutawatir ni macam Quran. Quran ni dah tentu sohih dari yang sohih. Dia jalannya ramai. Daripada orang ramai kepada orang ramai. Jadi orang ramai ni tak boleh nak tipu. Memang itulah ceritanya. Jadi tak boleh nak tipu. Itu nama mutawatir. Mana berturut-turut. Okey, sekarang sebutkan madi mudhari' masdar tawatara. Tawatara. Amar nahi. Tawatar la tatawatar. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutawatirun. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Tuwutira yutawataru. Okey. Sekarang ni kita letak mana mengikut wazan. Mana yang akhir shall kita ambil. Berturut-turut. Kalau madi? Telah berturut-turut, ya. Kalau mudhari'? Ya, berturut-turut. Kalau masdar? Berturut-turutan. Tak boleh satu, ya. Berturut-turutan. Berturut-turutan. Kalau amar? Berturut-turutanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau berturut-turutan. Ya, isim fa'il? Yang berturut-turutan. Isim maf'ul? Yang diturut-turutkan. Makan? Tempat berturut-turutan. Tak payah tan pun tak apa. Tempat berturut-turut. Semua nak main tan je. Tak layak, tak mesti. Ya. Zaman? Masa berturut-turut. Madi majhul? Telah diturut-turutkan ia. Mudhari' majhul. Ya diturut-turutkan. Macam itulah cara meletak makna mengikut wazan. Ya. Dan akan datang kita masuk kepada wazan yang ke-48. Ya. Sama juga bab tafa'ala ya tafa'alu. Dan ada 7 latihan yang perlu diselesaikan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Alhamdulillah mumtaz semua. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim.